Kuala Lumpur pula bangkit dari ketinggalan 2 gol untuk mengutip satu mata berdepan Syahzan Mudir di Ceras. Skuad muda bimbingan Saleh itu mendahului 2-0 pada babak pertama tetapi gagal mempertahankan kelebihan tersebut pada baki 45 minit berikutnya. Kuala Lumpur pastinya lega dengan keputusan ini tetapi tidak bagi Syahzan Mudir yang seharusnya membawa pulang mata penuh ke Kuantan.